Berikut adalah daftar unggulan yang harus kalah di hari kedua All England 2024. Pemain unggulan pertama yang harus kalah di babak pertama adalah Kodai Naraoka setelah dikalahkan pemain Malaysia, Lee Zijia, dengan skor 12-21 dan 19-21 dalam durasi 49 menit. Selanjutnya, pasangan unggulan yang harus kalah di babak pertama adalah Seo Sengjae, Chae Yujung, yang menelan kekalahan dari pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin, dengan skor 17-21 dan 10-21 dalam durasi 29 menit. Dan pasangan unggulan yang harus kalah di babak pertama adalah Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratanahai, yang mengalami kekalahan dari pasangan Malaysia, Chen Tangjie, To Ewei, dengan skor 14-21, 21-12, dan 15-21, dalam durasi 57 menit. Di sektor ganda putra, pasangan unggulan yang harus kalah di babak pertama adalah Kang Min Hyuk, Seo Sengjae, yang dikalahkan oleh ganda putra China, He Jiting, Ren Xiangyu, dengan skor 14-21 dan 13-21 dalam durasi 35 menit.